Halo Sobat BP. Tiga kali bertanding dengan hasil yang cukup memuaskan membuat Melati Deva Oktavianti perlahan kembali ke performa terbaiknya. Hal ini ditandai dengan permainan apik yang diperagakan tandem Pravin ini saat menumbangkan juniornya Rafli Ramanda Azahra di quarter final Indonesia International Series 2022. Laga yang dihelat di Gor Among Rogo ini berakhir dengan skor akhir 21-14 dan 21-7. Tak butuh waktu lama, Reza Melati menyelesaikan laga dalam 23 menit saja. Sepanjang laga, bisa dibilang Reza dan Melati tak menemui perlawanan berarti. Meski baru-baru dipasangkan, pengalaman dan jam terbang mereka di sektor masing-masing sudah cukup untuk membuktikan diri dan melaju ke semifinal. Momen terbaik di laga ini terjadi di penghujung game kedua. Shot netting silang yang menjadi ciri khas Melati sukses membuat lawan mematung. Bahkan saat match point, sergapan Melati di depan net mampu menutup laga dengan gemilang. Aksi-aksi netting terbaik Melati juga sempat menghiasi laga sebelumnya. Saat melawan wakil Thailand, Apichasit Thirawiwat Supamart Ningchua di round 16. Backup sisi depan tandem Pravin Jordan ini terbukti memberikan beberapa sumbangan poin untuk Indonesia. Tak bisa dipungkiri ya Sobat BP, bahwa Melati memang memiliki skill luar biasa di depan net. Pada masa-masa kemasannya di tahun 2019 hingga tahun 2020, aksi-aksi berkelas seperti tadi berulang kali membuat mixed doubles papan atas dunia kocar-kacir. Makanya, untuk mengobati kerinduan kalian pada tarian Kak Melati di depan net, Andin udah nyiapin momennya berikut.